Teman-teman, aku Lala. Hari ini kita akan melanjutkan Vampir Sonata kembali. Langsung aja ya. Setelah perayaan singkat semalam, aku kembali tidur. Aku baru terbangun ketika sebuah pesan dari Edward masuk. Edward, selamat pagi. Kenapa tidak bilang hari ini hari ulang tahunmu? Kok tahu? Aku gak mau ngerepotin. Pemburu sial itu semalam mengirimi aku foto kalian. Ah, Aaron manas-manasin kamu ya. Tapi, sejak kapan kalian chat gak di grup? Kamu tahu? Ya, kurasa aku cemburu. Bisa datang ke rumahku. Aku akan menyiapkan kejutan untukmu. Haha. Tunggu. Nanti malam kan kita pentas. Sekarang masih pagi, kita punya banyak waktu. Kutunggu. Aku tersenyum. Kurasa hari ini akan indah. Ketika aku tiba di rumah Edward, dia telah menungguku di depan rumah. Ikuti permainanku ya. Permainan apa? Tutup matamu. Ngapain? Mau diperlakuin romantis aja susah ya. Aduh, Edward menarik sapu tangan lalu memasangkannya untuk menutup mataku. Ini sih romantisnya maksa. Kenapa pakai ditutup sih? Awas ya kalau jump scare. Edward tak menjawab, ia hanya dengan hati-hati membantuku melangkah masuk ke rumahnya. Jangan diem mulu dong. Berisik. Ih, kamu ngomongnya jadi kayak Aaron kelamaan temenan sama dia. Siapa yang temenan sama dia? Kamu masih kasih kejutan apa sih? Lihat aja. Aku merasa Edward dengan lembut melepas sapu tangannya. Tampak di hadapanku meja makan lengkap dengan lilin cantik yang menyala di atasnya. Oh, candlelight dinner. Aku masak sesuatu untukmu. Wow, romantis banget. Memang ya kalau vampir umurnya udah lama, dia itu experience-nya beda. Edward menarik kursi dan membimbingku duduk. Ia lalu berjalan ke dapur dan kembali dengan membawa nampan berisi masakan yang tampak lezat. Ini resep rahasia keluargaku selama ratusan tahun. Wow, ini apa? Ini steak, tapi dengan bumbu yang hanya bisa ditemukan oleh vampir. Sebentar, ini, are you sure aku bisa makan ini? Berbanggalah, kamu manusia pertama yang menikmati masakan ini. Manusia nggak akan kenapa-kenapa kan makan ini? Mana aku tahu. Sudah kubilang, kamu manusia pertama yang mencobanya. Ini kamu bercanda kan ya? Meski awalnya ragu, aku mulai mencicipi masakannya. Ya Tuhan, enak. Aku tahu. Kenapa kamu punya banyak talenta sih? Musik jago, masak juga jago. Aku punya banyak waktu untuk mempelajari itu semua. Hah, gak mau bagi-bagi rahasia ya? Edward hanya tersenyum. Jadi, ulang tahun ke-21 ya? Kamu tahu, bagi vampir usia itu usia yang sakral. Sakral? Kok bisa? Semacam Sweet 17? Sayangnya, tidak semanis itu. Di usia itu, naluri dan kekuatan seorang vampir akan bangkit. Kekuatan seperti kecepatan luar biasamu itu? Ya. Di usia itu juga vampir akan mulai tertarik dengan darah dan mampu menghisapnya. Tapi katamu itu sudah disekel kan? Kamu harus bersyukur atas itu. Harusnya sih gitu, tapi dengan naluri yang sudah disekel pun vampir masih bisa menyerang manusia. Kamu benci vampir? Kalau aku tahu tentang eksistensi vampir dengan cara berbeda, mungkin aku akan sangat membenci mereka. Tapi vampir pertama yang ku kenal adalah kamu.
dan kamu memberiku kesan berbeda. Jadi, kesan vampir di matamu bagaimana? Vampir itu... tukang gombal. Tukang gombal. Kapan aku gombal? Sering. Gak pernah. Aku, kamu. Kamu pasti juga suka gombalin cewek lain, kan? Mau cewek vampir ataupun manusia, kamu gombalin, kan? Malah orang juga kamu gombalin, kan? Kenapa topiknya jadi melebar, melebar ke kemana-mana? Pakai bawa-bawa nyonya Lauren. Kamu kenapa sih? Cemburu. Lagi pula, memangnya kamu kenal vampir lain? Orang yang memintamu mengisi acara vampir kemarin, Tuan Alfred. Jadi, dia juga kan? Iya. Terus, Mak Lauren juga? Gak semua orang di antara lu tuh vampir. Hehehe, aku gak bisa bayangin Mak Lauren itu vampir. Hei, ngomong-ngomong, belakangan mimpiku berubah. Aku selalu mendapati diriku di hutan dengan pepohonan yang tinggi dan piano tua di tengahnya. Di sana aku selalu melihat ayah dan ibu, tetapi aku gak bisa mendekat. Kamu tahu tempat seperti itu? Di kota ini sudah tidak ada tempat yang seperti itu, kan? Oke. Aku tidak tahu dengan piano tua di dekat hutan, tetapi ada hutan dengan pepohonan seperti itu di area yang sulit dijamah bahkan oleh vampir. Dan aku beruntung, dengan kekuatanku aku bisa ke tempat itu. Ada tempat seperti itu ya? Yang menjadi masalah, hutan itu hutan terlarang. Tidak semua vampir bisa masuk ke sana. Tapi kamu tahu, aku bisa membawamu ke dekat hutan itu. Di sana kamu bisa memastikan apakah itu hutan yang sama. Memastikan apakah itu hutan yang ada di mimpiku. Gak deh Edward, I'm sorry. Ini serinya Aaron. Kamu gak takut telat? Kamu lupa aku bisa bergerak dengan cepat. Aku bisa membawamu sejauh mungkin dan kembali dalam hitungan menit. Ah, kamu benar. Tapi kalau tidak masuk ke hutannya, kita mengunjungi tempat seperti apa? Tempat itu bisa jadi tempat terindah yang tak terjamah oleh manusia. Ada danau di tepi hutan itu. Dan istana raja lama yang telah terbengkalai. Edward meletakkan alat makannya. Ia telah selesai makan. Tentu saja aku tidak akan memaksamu. Tapi kupikir jalan-jalan di hari ulang tahunmu bukan ide yang buruk, kan? Ke tempat yang belum pernah dijamu manusia bareng seorang Edward. Aku punya firasat kamu akan menemukan petunjuk di sana. Itu instingmu sebagai seorang vampir, ya? Cuy, kurasa... Bener-bener gak boleh nolak, ya? Aku harus menolak ajakanmu. Aku mengerti. Edward mengusap sapu tangannya ke bibirnya. Sesaat aku melihat taringnya sedikit mencuat. Matanya tampak enggan menatapku. Mungkinkah dia kecewa? Sepertinya kamu tampak tidak tenang karena pertunjukan nanti. Karena itu, sebaiknya kita pergi ke tempat acara sekarang saja. Iya. Kurasa aku mulai mengerti Edward. Di balik senyumnya, aku merasa ada kesedihan yang ia sembunyikan. Kesedihan yang mungkin bisa kuhapus jika tadi aku memenuhi keinginannya. Wah, itu kan pilihanku, jangan giniin dong. Jadi merasa bersalah, kan? Kamu hanya perlu bilang iya, Lala. Iya, tapi bayar diamond. Diamondku banyak sih, gak apa-apa. Hingga kami telah bersiap di panggung, perasaanku masih terganjal. Kalau aku mengiyakan ajakan Edward sekarang, apakah masih memungkinkan dengan kecepatannya? Kenapa? Sejak dari rumahku murung. Hei, Edward, kurasa aku mau untuk tempat itu. Sekarang?
Aku mengangguk. Kurasa untuk sekarang itu tidak mungkin kan? Kalau kita ke sana sekarang, meski dengan kecepatanku, aku tidak yakin secara mental itu bagus untuk pertunjukan. Kalau saja tadi, Aaron muncul menghentikan perkataan Edward. Kalian sudah siap. Kerja keras kita seminggu ini akan diperhitungkan di sini. Lala, kenapa mukamu masam begitu? Ah, tidak. Kurasa aku hanya sedikit tegang. Tenanglah, kamu sudah berhati keras. Edward mengusap kepalaku. Kurasa sudah terlambat untuk mendatangi tempat ini, maksud Edward. Kau harus bisa mengambil keputusan lebih cepat, Lala. Iya, aku udah milih untuk gak kesana. Setelah sedikit koordinasi, aku dan kedua lelaki itu berpisah untuk ganti baju. Oke. Baju sudah, make up sudah. Tinggal nyamperin Edward dan Aaron. Aku mencari-cari mereka di antara orang-orang panggung yang berlalu lalang. Ah, itu mereka. Aku berjalan mendekat, tetapi langkahku terhenti ketika aku mendengar apa yang mereka bicarakan. Mungkin 7 hari ini kita mulai mengenal dan mungkin aku menikmati itu. Tetapi aku adalah pemburu, dan kau tetap saja vampir. Aku tahu. Kau tidak mengubah cara pandangku tentang kaummu. Dan pegang kata-kataku. Aku tak akan berhenti memburumu jika sampai terjadi sesuatu pada Lala. Berhenti mengatakan itu. Aku yang akan memastikan Lala baik-baik saja. Mereka tak lagi berkata-kata, tetapi dari mata mereka kurasa itu cara lelaki mengikat janji. Aku mendekat. Semua baik-baik saja? Puji penampilan mereka. Kalian berdua tampak beda dengan setelan ini loh. Aku beruntung bisa bermain bersama kalian. Biasa saja. Kurasa kami yang beruntung. Tiba-tiba aku merasa tubuhku tertabak sesuatu. Ow! Oh. Kulihat seorang anak kecil menabrakku. Kubantu ia berdiri, lalu ia membungkuk sopan seperti Edward sebelum ia pergi. Wah, anaknya sopan banget. Dia juga vampir. Tidak tahu. Kalau masih kecil, ia belum bisa dideteksi. Yang jelas, manusia di sini tidak hanya kalian berdua. Beberapa manusia ada yang mengabdikan diri mereka menjadi pelayan vampir elit. Di pesta jamuan darah seperti ini, apa mereka baik-baik saja? Darah manusia yang disajikan di sini diambil dari manusia dengan cara medis kok. Seharusnya para vampir di sini tidak akan tiba-tiba menjadi liar. Obrolan kami terhenti. Tuan Alfred muncul mendekati kami. Sebentar, bukannya kita ceritanya itu vampir itu nggak boleh ada segel itu ya? Apa segelnya itu cuma bekerja kalau vampirnya itu benar-benar giginya harus nancep ke leher baru sikilnya itu bisa no maybe. Kalian lihat anakku tadi lari di sekitar si oh Edward my boy, ini kau rupanya siap untuk pertunjukan kali ini. Kau tidak akan mengecewakanku kan? Saya telah mempersiapkan yang terbaik untuk malam ini. Albert menepuk bahu Edward. Sayang sekali yang mulia Carmilla tak bisa datang malam ini. Dia tidak datang? Tidak datang? Aku menatap Edward dan Tuan Alfred. Edward tampak sama terkejutnya denganku. Aku menoleh ke arah Aaron. Ia tampak khawatir. Kurasa kami sama-sama sadar. Latihan kami selama ini sia-sia jika tidak ada Carmilla. Calm down, boy. Jika permainanmu malam ini baik, kupastikan yang mulia Carmilla mengetahuinya. Edward mengangguk. Tuan Alfred benar. Meskipun kali ini aku tidak bertemu Carmilla, Edward akan punya kesempatan. Itu berarti kesempatan untukku juga. Tuan Alfred tertawa ramah dan menepuk bahu Edward. Kutatap Aaron. Ia masih tampak tegang. Karena itu kucoba untuk sedikit bercanda padanya. Kau lihat itu? Apa?
Edward dan Tuan Alfred. Mereka seperti ayah dan anak ya. Aaron nyengir. Tuan Alfred menoleh ke arah kami. Jika Edward bisa mempercayai kalian, kurasa aku pun begitu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, anak yang Anda maksud sepertinya lari ke arah sana. Ah, anak itu. Oke, kerja dulu. Sampai jumpa. Mengingat Tuan Alfred juga vampir, kurasa Edward benar. Semua vampir berpenampilan menarik. Seorang stage manager menghampiri Edward. Setelah itu, Edward menatap kami. It's showtime. Beriringan dengan langkah kami masuki panggung, aku berusaha mengatur detak jantungku. Aku menatap ke arah Aaron. Ia tampak tegang. Sementara itu, Edward hampir selesai menyambut para pengunjung. Tanpa mengulur waktu lagi, selamat menikmati pertunjukan dari kami, Vampir Sonata. Kumulai permainan dengan pianoku. Kenangan-kenangan mulai terlintas dalam bawah sadarku. Tentang ayah, tentang betapa beraninya ia melindungi kami. Tentang pesan ibu, tentang janjinya sebelum kami berpisah. Aku percaya pada nada-nada ini. Aku percaya nada-nada ini yang akan mempertemukanku lagi pada mereka. Untuk pertama kali, lagu yang selalu muncul dalam mimpiku dimainkan dengan iringan dari Edward dan Aaron. Sejauh ini, baik-baik saja. You can do it, Lala. Perhatianku sempat tercuri oleh beberapa cawan berisi cairan merah. Itu darah manusia. Mereka menikmati darah-darah itu begitu saja dengan cara mikir mereka. Jika aku tidak tahu cairan itu darah, semua tampak normal. Nada demi nada terus kami mainkan. Bayangan atas ayah dan ibu terputar dalam kepalaku. Ayah, ibu, berkati kami. Jemariku masih menari di atas tuts-tuts ini. Kubiarkan jari-jari ini mengantarkan nada-nada dalam mimpiku. Kubiarkan nada-nada itu melaras dengan selo Aaron, dengan viola Edward. Perasaan hangat apa ini? Kenapa aku merasa ada yang mendidih dalam diriku? Aku menoleh ke arah Aaron. Dia tampak baik-baik saja. Tetapi matanya tajam menatap penonton. Ketika menatap Edward, ini perasaanku saja. Atau Edward tampak gemetaran. Wajahnya tampak gelisah, seakan menahan sesuatu. Beberapa nada terakhir telah kami mainkan. Lagu kenanganku, lagu yang selalu muncul dalam mimpiku, selesai kami mainkan. Edward! Kamu kenapa? Jangan dekati dia! Aku menoleh. Keadaan yang semula normal kini berubah menjadi gila. Beberapa dari mereka tampak seperti Edward. Mereka mencoba menahan sesuatu yang timbul dalam diri mereka. Tetapi sisanya... Perasaan ini... Jangan-jangan... Segel kita telah terbuka. Segel kita terbuka. Aku tadi membuka segel kita. Segel para vampir... Terbuka. Para vampir bangsawan di bangku penonton mulai menjerit. Beberapa bahkan menerkam pelayan mereka. Kali ini kita benar-benar berpesta. Hehehe, kali sini manusia kan? My God. Seorang vampir mencoba menerkamku. Aku harus apa? Tendang. Aku tak tahu keberanian ini dari mana. Tubuhku bergerak sendiri.
Kutendang ia dan puji Tuhan vampir itu kesakitan dan menghindar. Lala! Aaron dekapku, ia menembakkan vampir-vampir yang mencoba menaiki panggung. Pemburu! Ada pemburu di antara mereka! Tangkap! Sajian utama malam ini! Darah pemburu! Bangsat! Beberapa vampir tumbang, tetapi karena itu sisi gedung fokus kepadaku dan Aaron. Peluruku habis. Lala, dengarkan aku. Aaron? No, Aaron. No. Kamu jangan ngomong apa-apa. Aku akan mencoba membukakan jalan. Larilah sejauh mungkin. Ninggalin kamu. Sudah ku bilang, aku akan menjagamu. Gak kan? Kita masuk bersama. Kita harus keluar bersama. Seorang vampir melompat menerjang. Tubuh vampir itu terbelah. Edward berdiri di belakangnya dengan pedang terhunus dan ekspresi menahan kesakitan. Aaron, bawalah Lala menjauh. Rupanya selama ini sebilah pedang sendiri di balik biola Edward. Aku tak bisa terus-terusan menahan mereka. Tapi, kenapa? Kau tadi tidak dengar. Aku yang akan memastikan Lala baik-baik saja. Brengsek, kau mau kelihatan keren di depan Lala ya? Aaron dan Edward saling bertukar senyum. Aaron siap menarikku pergi ketika tiba-tiba jendela-jendela gedung itu pecah dan kawanan orang melompat masuk. Hai, kita mendapat jackpot anak-anak. Bunuh mereka semua. Kawanan pemburu yang dibawa Argus mulai menembak ke segala arah. Pembantaian kini berbalik arah. Ini peperangan antara pemburu dan vampir. Dan untuk sasaran kali ini, Argus menembakkan pistolnya. Edward! Pelurunya meluncur, menembus kaki dan bahu Edward. Oh my! Edward! Argus, hentikan! Ia ada di pihak kita. Ayolah, mereka sama-sama vampir. Apa bedanya? Argus kembali menembakkan pelurunya ke Edward. Ia tanpa sengaja menyakiti Edward tentu bersenang-senang. Aaron mencoba menahan Argus. Tetapi Argus mengeluarkan pistol keduanya dan menodongnya pada Aaron. Hey bro, kamu gak membelot dan membantu vampir kan? Kau gila Argus. Kurus pengkhianatanmu nanti. Biar ku selesaikan dulu yang satu ini. Dengan tatapan menodong pistolnya pada Aaron. Argus mendekati Edward yang terduduk sakit. Ia menempelkan pistolnya ke pelipis Edward. Oh my god. I want a power. Hentikan. Hentikan. Tubuhku bergerak sendiri. Tanganku teracung ke arah Argus. Seakan ada energi yang meluncur dari tubuhku, Argus terpental hingga beberapa meter. Lala? Ku tatap tanganku yang masih gemetaran. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Brengsek! Ternyata kau vampir juga! Aku... vampir? Ula. Vampir. Oke, udah selesai dulu ya vampir sonatanya. Jadi ya seperti udah bisa ditebak, si peran utamanya si Lala itu adalah vampir. Oke, kalau kalian suka video ini, please like and subscribe and I'll see you next time. Bye-bye.